4 hari lepas kita dah dera Mi 8 Lite ni dengan main Mobile Legend, dan Mi 8 Lite ni berjaya catat masa 3 jam 22 minit straight main Mobile Legend. So macam mana pula dengan PUBG? Hari ni kita akan teruskan penderaan kita terhadap Mi 8 Lite ni. Kita akan straight main PUBG dan kita akan tengok bagaimana bateri dan juga performance Mi 8 Lite ni, dapatkah dia bertahan seperti phone-phone yang lain. Okay, tak mau cerita banyak, jom kita tengok setting in-game terlebih dahulu. Setting grafik kita akan setkan kepada HD. HDR belum support lagi, so maksimum dia ke HD. Dan frame rate kita macam biasa kita akan setkan pada high, dan yang lain-lain semua okay. Kecerahan macam biasa kita akan setkan pada maksimum juga. So sekarang bateri berada di paras 100%, dan dengan kiraan 3, 2, 1, let's go. Dan pada video lepas guys, bila main Mobile Legend, Mi 8 Lite ni berjaya tunjukkan performance yang cantik, yang menarik dari segi suhu, dan performance pun tak ada isu sangat. Bila bateri tinggal 5% tu baru kita akan rasa ada fan drop. Dan PUBG ni kita tak tahu lagi, nanti sama-sama kita tengok. Okay, first game kita akan turun di mana ni? Shelter ke mansion? Entahlah, di tengah-tengah tu lah. Pada permulaan ni dari segi performance tak rasa beza macam flagship-flagship yang lain. Cuma itulah, HD je kan, bukan HDR. Tapi dari segi smoothness ataupun kelancaran, good job Snapdragon 660. Okay guys, masa dah menunjukkan 1 jam 5 minit dan bateri kita berada di paras 69%. Tak dapat chicken dinner, sambung lagi guys. Oh, sebelum tu suhu kita, sorry lah, dah pagi-pagi ni kan, nyanyuk habis lah. Okay, suhu di belakang phone 39, 40, 39 ke 40 darjah Celsius. Okay, jom kita sambung. Okay guys, masa kita dah menunjukkan 2 jam 2 minit dan bateri kita berada di paras 40%. Dan suhu di belakang phone, alahai. Oh, sekejap ada orang lah guys. Oh, jauh tak apa. Suhu di belakang phone 39 ke 40 darjah Celsius. Okay, kita sambung lagi.
tumbuk dia, tumbuk dia. Tak kena. Tumbuk, 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 tumbuk poin dia. Tumbuk, tumbuk. Okay guys, masa kita dah menunjukkan 3 jam tepat dan bateri kita berada pada tahap 7%. So ni aku ingat tak sempat last game ni. Tak apa, kita habiskan bateri dan kita AFK. Pergi mampus. Oh, sebelum tu, check suhu dulu. Aku selalu lupa check suhu. Suhu di belakang meningkat ke 41.40. So average 40 ke 41. Ok, jom kita sambung. Kita tengok berapa lama lagi dia boleh tahan dengan bateri yang tinggal 7%. Ok guys, bab performance, tadi ada masuk reminder kata 19% bateri left. Start daripada tu dah terasa frame rate yang drop. Yang lain-lain semua ok, touch pun ok, sensitivity semua ok. Cuma kalau dapat HDR lagi syok lah. Bila bateri tinggal 5% guys, lagi teruk dia punya. Sangkut-sangkut. Oh, sakit hati bhai. Akhirnya guys, 3 jam 13 minit, Mi 8 Lite KO sepenuhnya. Okay, so 3 hari lepas kita main Mobile Legends 3 jam 22. Kita main PUBG dengan medium setting 3 jam 14 minit. So macam mana guys, berbaloi atau tak? Tinggal komen kat bawah. Kita sampai sini saja guys. Tagline kita macam biasa, jangan isap gam. Bye.